Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, lam yad'u biha muslimun rabbah fi syai'in qad illa stajabalah. Tidak berdoa seseorang dengan doa itu melainkan Allah kabulkan hajatnya. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mutawaddi' huwa alladhi yara anna an-nas makhdu'un bima yazunnuna fihi min as-salah wa at-taqwa. Walau la man'u syar'i idhara 'uyubi nafsihi la azharaha lin-nas min su'i batinihi wa taqsirihi fi haqqillahi ta'ala. Orang yang tawadhu' itu orang yang menganggap bahwa manusia itu tertipu dengan sangkaan mereka tentang kesalihanku dan ketakwaanku. Orang tawadhu itu orang yang menganggap bahwa orang lain tertipu. Melihat aku ini pina salih kelihatannya, pina takwa, tertipu mereka itu. Nah, orang yang tawadhu orang yang beranggapan bahwa manusia itu tertipu karena menyangka aku ini orang baik. Manusia tertipu karena menyangka aku ini orang yang takwa. Jikalau tidak ada larangan agama membuka aib diriku, niscaya aku buka aibku ini untuk manusia. Daripada jahatnya hatiku dan taksirnya pada hak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu perilaku-perilaku orang yang bersifat tawadhu itu. Kalau ada orang menganggapnya takwa, menganggapnya salih, dalam hatinya nih orang tertipu benar aja. Tertipu. Nyakanya boleh membuka aibnya, kubuka aibku. Nah, supaya ini jangan tertipu lagi. Nah, jadi akhlak mutawadhi'in, orang-orang tawadhu. Qala Abu Yunus bin Ubaidillah wa qadin sarafa min Arafat lam asyukku bir rahmah laula anni kuntu bihim. Ujar Abu Yunus, begitu beliau pulang dari Arafat, Padang Arafah. Begitu pulang dari Padang Arafah, berhaji. Nah, pulang dari Arafah, beliau berkata, aku tidak ragu-ragu bahwa orang-orang yang di Padang Arafah itu semua dapat rahmat andai kata aku tidak ada di sana. Aku yakin orang yang di Padang Arafah itu dapat rahmat Allah andai kata aku ada di sana. Nah, berhubung aku ada di situ, aku jadi ragu. Apakah Allah memberi rahmat kepada mereka karena aku berada di tengah-tengah mereka itu? Nah, ini contoh tawadhu'nya mereka, menganggap dirinya lebih hina daripada orang yang hina, lebih jahat daripada orang yang jahat. Para muhibbin rahimakumullah, Nabi Yunus alaihissalatu wassalam berkata, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Nabi Yunus mengakui, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, subhanaka maha suci engkau ya Allah, inni kuntu minal zalimin, bahwasanya aku sesungguhnya termasuk orang yang zalim. Nabi ini, Nabi Yunus, beliau menganggap diri sidin itu orang yang zalim. Padahal sidin cuma satu kali berbuat hal yang tidak patut, yaitu meninggalkan kampung tanpa seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Itu aja. Beliau merasa bahwa beliau sudah masuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Namun kita padahal orang zalim bisa sarik. Padahal hari-hari maksiat, hari-hari berbuat dosa, hari-hari sombong, padahal orang zalim, habang muha. Nabi Yunus, seorang Nabiullah
yang mana beliau ini adalah seorang yang terpelihara dari dosa, cuma berbuat hal yang tidak wajar, beliau menganggap diri si jin itu orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Dan Allah menyelamatkan Nabi Yunus ini berkat pengakuan si jin sebagai orang zalim itu. Allah suka kalau kita mengaku, ya Allah hamba ini orang zalim, ya Allah hamba ini orang fasik, Tuhan ketujuh. Daripada mengaku, ya Allah hamba banyak berbuat taat kepada Engkau, Tuhan kata ketujuh kayak itu. Tuhan kata ketujuh, mungkin kita merasa bahwa, ya Allah hamba banyak berzikir kepada Engkau, hamba banyak bersedekah, Tuhan kata ketujuh. Tuhan itu ketujuhnya bahwa kita merasa diri kita ini orang yang zalim, kita orang yang hina, kita orang yang banyak dosa. Itu yang disukai Allah daripada diri kita ini, pengakuan-pengakuan semacam itu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi, lam yad'u biha muslimun rabbah bi syai'in qad illa stajabalah. Tidak berdoa dengan doa Nabi Yunus itu oleh seseorang muslim melainkan Allah kabulkan doanya. Doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak berdoa seseorang dengan doa itu melainkan Allah kabulkan hajatnya. Contohnya misal, nah kita sebelum berdoa baca dulu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca beberapa kali, arti pahami bujur-bujur la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, berdoa kepada Allah habis itu. Nah, boleh juga dijadikan tawassul, Allahumma inni as'aluka bila ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin antaqdiya hajati, umpamanya, ya Allah hamba minta kepada Engkau dengan berkat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, maka tunaikanlah hajatku ini. Nah, tidak berdoa dengan doa Nabi Yunus itu oleh seseorang muslim melainkan Allah perkenankan baginya. Nah, karena Allah menyukai kalau kita mengaku zalim, Allah suka. Karena kalau kita mengaku zalim, berarti kita ada harapan baik, ada harapan mau bertobat, ada harapan mau minta ampun. Nah, kalau kita merasa baik berdahulu, kada mau lagi bertobat. Padahal saling banyakkan salahnya, saling banyakkan dosanya. Cuma karena merasa bersih, lalu kada mau lagi tobat. Nah, bila kita merasa zalim, kita merasa orang yang fasik, orang yang banyak dosa, itu ada harapan bisa bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala.